Dan kalian bisa lihat ya, ini adalah Topan dan juga anak buahnya yang sedang bersembunyi. Dan di sini terlihat ya, sepertinya mereka sedang mengintai sesuatu. Nah, kira-kira apa yang akan mereka lakukan? Apakah mereka sedang menjalankan tugas dari Jeffrey? Dan di sini terlihat ya, suasana malam hari di rerumputan. Mereka terlihat mengendap-endap. Dan kira-kira apakah mereka berusaha untuk menyelamatkan Novia? Dan di sini Mimin ada sedikit bocoran ya, nanti ketika Topan dan juga anak buah Topan berada di Taman Ahsoka, berada di semak-semak, di sini juga terlihat ya ada anak buah Juan di semak-semak. Dan kemudian kita juga melihat di sini ada Guntur di pinggir jalan atau di dalam mobil. Nah, kira-kira siapakah Guntur itu dan siapakah Juan itu? Tentunya kalian penasaran ya, apakah mereka adalah orang-orang yang telah membuat Novia menghilang? Simak kelanjutan Takdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung sinetronku. Terima kasih buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.